ada hal yang menarik dari pagelaran Seni Budaya Gembita Semangat Merah Putih. Kamis lalu, penampilan Sanggar Seni Tut Uri Handayani mencuri perhatian penonton. Gerak tari yang menghipnotis serta kelincahan penari cilik mampu memukau semua penonton yang hadir. Palangkaraya, 1 September 2023. Pada pagelaran seni budaya Gempita Semangat Merah Putih yang digelar Kamis lalu, ada satu penampilan yang berhasil mencuri perhatian seluruh penonton yang hadir. Sanggar Seni Tut Uri Handayani menampilkan sebuah gerak tari yang menghipnotis dan kelincahan penari cilik bernama Bram yang berusia 5 tahun berhasil memukau semua yang menyaksikan. Bram dengan kepiawaian yang luar biasa mampu mengikuti alunan lagu dengan presisi yang luar biasa selaras dengan penari lainnya. Tarian yang mereka bawakan berjudul Kenya Hatue Bawi Beta memberikan gambaran indah tentang kebersamaan suku Dayak Kalimantan Tengah dalam mewujudkan falsafah Huma Betang yang menjadi salah satu ciri khas budaya Kalimantan Tengah. Ini dibawakan oleh Sanggar Seni Budaya Tut Uri Handayani. Tarian ini menggambarkan tentang kebersamaan para suku Dayak Kalimantan Tengah dalam memajukan atau mewujudkan falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah. Semoga kegiatannya semakin maju dan selalu rutin diselenggarakan karena kegiatan ini merupakan wadah yang sangat menarik di Kalimantan Tengah untuk pemajuan dan pelestarian budaya Kalimantan Tengah. Penampilan ini memberikan harapan bahwa kegiatan pagelaran seni budaya seperti ini akan menginspirasi banyak generasi baru untuk mewarisi dan melestarikan adat budaya Kalimantan Tengah. Semangat dan dedikasi dari Sanggar Seni Tut Uri Handayani